Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RNH Office ya. Kali ini gue bakalan berbagi cara untuk membuka unbanned dari Monton. Jika kalian terbanned karena nge-cheat atau cheat apalah, map hack, skin atau apa. Sini ada kemarin teman saya, dia terkena aplikasi pihak ketiga. Nah, ini caranya yang pertama. Yang pertama, jika kalian mendapat notifikasi ini, sangat gampang. Ini aplikasi map hack ya, ini aplikasi pihak ketiga. Ini contohnya map hack atau radar map lah biasanya. Ini gampang sekali jika kalian dapat notifikasi ini. Hapus saja aplikasinya, udah selesai urusannya. Kita hapus, oke, selesai. Begitu caranya jika kalian yang mendapat peringatan dan tidak bisa login. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jika kalian mendapat notifikasi ban permanen atau ban beberapa hari, seperti temen gue di ban selama 3 bulan, itu sangat gampang sekali bukannya. Kita pergi ke pengaturan, oh nanti kita ke GitArchive dulu ya. Arsip Android data, kita cari com mobile legend, kita ganti, ubah nama terserah ya. Setelah itu kita kembali ke menu. Kita ke pengaturan, kita ke manajemen aplikasi, kita lihat dalam proses semuanya. Di sini kita pertama ke Mobile Legends dulu. Di sini memori, kita hapus data dulu. Langkah kedua, kita nyari cari layanan Google Play Service. Kalau di handphone kalian, cari aja layanan Google Play Service. Sama halnya, kita hapus data ya. Semuanya hapus data. Dan itu work kepada akun gua dan akun teman-teman gue yang minta dibuka. Oke, contohnya akun gue yang kemarin ke ban 3 hari. Ini karena proses penghapusan file.
dulu. Oke, kita lihat. Kemarin akun gue terban 3 hari. Dan akun-akun Mobile Legends teman-teman gue juga sudah ter-unbanned, terbuka. Oke, silakan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.